Anehnya dari mana itu orangnya ler sekarang. Tunggu dulu nak lah mama. Eh mama aja. Ibu mencari jendela yang buhan pianik kira muncul. Nah. Stop mengandung sinar biasa. Teknis pelaksana. Teknis pelaksanaannya mas. Oke, sebuah akuarium berbentuk balok panjang bagian dalam 60 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 30 cm. Berarti ada dua buah akuarium yang di sini tadi 60 cm, lebarnya 25 cm, tingginya 30 cm. Nah, ini akuarium yang satu. Akuarium tersebut berisi penuh air. Sebagian air tersebut katanya dipindahkan ke dalam akuarium kosong. Nah, ini dipindahkan ke sini. Berbentuk balok juga yang ukurannya di sini adalah 50 cm, lebar 30 cm, tingginya 20 cm. Tinggi permukaan air kedua akuarium sama. Tinggi permukaan air kedua akuarium sama. Tinggi permukaan air. Tinggi permukaan air. Tinggi permukaan air tersebut berapa? Apa yang maksudnya? Ini ada yang paham lah soalnya, nak. Ada. Apa ya maksudnya ya? Akuarium berbentuk balok. Ukurannya 60, 25, 30. Akuarium tersebut berisi penuh air. Ini berisi penuh ya. Sebagian air tersebut dipindahkan ke dalam akuarium. Akuarium kosong juga berbentuk balok dengan ukuran ini. Tinggi permukaan air kedua akuarium sama ajarnya. Tinggi permukaan tersebut berapa? Kita hitung dulu volume yang berisi air penuh ya. Ini penuh airnya. Nah, ini volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 60 dikali lebar 25 dikali 30. Ini berapa? CM kubik ya karena volume. Ya, yang menghitung. Bersuara kenalah. Berapa? Salah. 1.500. Tonya kali 2, tonya 60 kali 25, Bu. 6 kali 25, nggih. Berapa? 45.000 ya, Bu. 45.000. 45.000. 6 kali 25 itu 150 kali 3 450. Ya, Ibu. Nolnya 2 biji tambahi 45.000. Ya, Ibu. Oke, sebagian air ini dipindahkan ke sini, jadi tinggi permukaan air tersebut ada berapa? Ini dipindahkan, sisanya berapa tingginya? Volume yang di sini, Pang, berapa? Panjang, kali lebar, kali tinggi. 50, kali 30, kali 20. 5 kali 3, 15 kali 2, 30. 30. Nolnya 3. Nah. 3.000. Sini nakai sampai ininya penuh. Berarti sisa berapa volumenya?
15.000. 15.000. 1.000. Nih sisanya 15.000. Nih anggap 1 ya. Rp45.000 kita kurangkan 45.000 kita kurangkan 30.000. Sisanya adalah 15.000. Ini sisa volume di sini. Pertanyaannya tinggi permukaan air itu berapa sisanya? 15 cm. Ya, paham lah. Ini dituangkan loh nak, pas ini penuh sudah banyunya. Sisanya 1.500, ya kan? Nah, ini dituang ke sini, berarti tingginya berubah loh nak. Tinggi ini berkurang kada? Kada. Berkurang kada? Habis dituang ke sini. Kada. Berkurang. Kada tahu. Kan dari akuarium 1 dituangkan ke akuarium 2 sampai penuh, otomatis tingginya akuarium 1 ini berkurang. Berkurang. Berkurang kada? Berkurang. Iya, berkurang. Pasti sudah berkurang karena dituang. Nah, pertanyaannya tinggi ini menjadi berapa, Kaina, setelah dituang? Nah, sedangkan panjangnya tetap 60, lebarnya tetap 25. Nah, maka ini akan menjadi 1.500 Nah, ini ya. Sisa tinggi. Nah, sisa tingginya volume dibagi panjang kali lebar. Kalau volume diketahui, otomatis panjang dan lebarnya juga diketahui. Nah, ya kan? Volume sisanya tadi adalah 15.000. Kemudian panjangnya tetap 60. Panjangnya tetap 60, lebarnya 25. Ini harus dipikirkan lah. Ini nolnya habis, sudah. Ini dibagi 5, 3. Ini dibagi 5, 5. Kemudian 3 dengan 6 sisa 2. Ini sisa 1, berarti sisa 100. 100 bagi 2 dikali 5 berapa? 100. 10? 10. 100 bagi 10 berapa? 10. Nah, maka jawabannya 10. Paham lah, nak? Paham. Nah, ini asalnya ini teganal akuariumnya. Dituang sebagian ke akuarium 2. Sisanya berapa lagi? Jarnya kayak itu. Karena ini penuh, sisa tingginya berapa? Kalau tidak paham, ditanyakan nak lah. Screenshot. Yes, screenshot saja. Yang pertanyaannya ini T-nya ini ya yang ditanyakan. You understand? Yes. Bisa dilanjutkan? Bisa. Lanjutkan tidak? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah,
Ini nyaman juga. Ini tentang apa, Nak? Bidang koor? Koordinat. Iya, bidang koordinat. Nah, silakan Bubuhan Pian. Hubungkan titik ini. Bangun datarnya menjadi gambar apa? Apakah kita bahas sama-sama, Nak? Bahas sama-sama. Oke, bahas sama-sama. Mencoba dulu, Bu. Halo. Perhatikan ya, kalau ini Ibu yakin kalian sudah bisa semua. Kita anggap di sini min 3,2 berarti ada negatifnya ya. Kita anggap di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu, ini sumbu Y, sama sumbu X. Ini jangan lupa ya, kalau menggambar harus ada tanda panahnya. Jika tidak ada tanda panah itu salah, Nakai. Artinya garis itu bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah sumbu Y. Titik A-nya berapa? Negatif 3,2. Negatif 3 berarti sini 1, 2, 3. Di sini negatif 3 ya. Negatif 3,2. 2-nya di atas 1, 2. Berarti di sini titik A-nya. Iya kah, Nak? Enggak. Hmm. 3,2 berarti 3-nya juga positif. 1, 2, 3,2 kembali lagi di sini. Ini adalah B-nya. C-nya 3,-6. 3-nya positif. 1, 2, 3. Di sini 3 ya. 0,6. Nah, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah di sini 6 ya. Min 6. Berarti di sini titiknya. Ini adalah titik C. Nah, enggak bisa nih. Enggak terlihat. Berarti, nah ini C ya. D-nya adalah min 3,3. Min 3, 1, 2, 3. Min 3 lagi, 1, 2, 3. Berarti di sini. Ini adalah D. Kalau kita hubungkan. Dari sini. Kemudian ke bawah. Kemudian ke D. D-nya ke A. Ini bangun apa, Nak? Trapesium. Trapesium. Yes, trapesium. Jawabannya trapesium. Paham ya? Oke, paham. Ingat ya, A dihubungkannya ke B, dihubungkan ke C, nanti dihubungkan lagi ke D. Maka ini adalah trapesium. Sudah? Sudah. Belum, Bang. Belum. Sudah. Pahamlah ini, Nak. Paham, asal tahu ya, sumbu X sama sumbu Y yang mana, negatif yang mana, itu harus tahu. Oke. Ini adalah luas bangun datar gabungan. Ada setengah lingkaran. Ada dua buah persegi, ada satu segitiga siku
Siku. Ini berbeda ya. Ini, nah. Ini lingkaran, ini setengah lingkaran. Ini sama, ini berbeda. Nah, ini bisa kita gabungkan menjadi sebuah persegi panjang. Sebuah persegi panjang. Ya, ini kalau kita gabungkan menjadi sebuah persegi panjang. Nah, jadi kita hitung nanti nakai 2 aja. Atau 3 aja bangunnya. Luas bangun ya, luas bangun. Luas total ya, kita jadikan luas total. Berarti luas setengah lingkaran ditambah luas persegi panjang ditambah luas segi tiga. Tiga. Benar tidak? Ya. Iya. Ibu tanya, lingkaran rumusnya? Pi kali R over 2 kali tinggi. Iya. Pi kali R pangkat 2 tingginya kade denakai lingkaran. Pi kali R pangkat 2 ingat karena dia hanya setengah maka dia menjadi bagi 2. Luas persegi panjang rumusnya apa? Panjang dikali lebar ditambah segitiga rumusnya alas kali tinggi bagi 2 ya. Sekarang kita harus bisa menentukan berapa panjang-panjang bagian ini. Coba perhatikan. Ini harus diperhatikan benar-benar ya. Nah, seini nak, ini 49 ya. Iyalah. Kalau itu 49 bagi 3. Ini sama tidak? Sama. Sama tidak? Sama. Sama. Somai. Sama. Berapa nak bagian ini? Tambah ini, tambah ini, tambah ini berapa? Coba sinilah, ini harus pahamin nah. Nah, lihat di sini. Ini kan sama dengan sisi persegi sama juga diameter lingkaran, iya kan? Nah, berarti kita harus menghitung yang di sininya berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Dibagi saja. Berapa nak? Berapa ya kira-kira? Ya. Tunggu bal. Aduh, 49 dibagi. Nah, berarti nak sudah dapat. Di sini kita perkirakan dulu ya benar atau tidak. Nah, di sini 14
Satu ini 14, satu ini 14. Ini sisanya ya, ini sisanya sama dengan R-nya lingkaran. Sama dengan R lingkaran. 14 tambah 14 tambah 14 berapa, nak? 42. Berapa? 42. 42, ya. Kalau 42, sisanya berapa supaya 49? 7. 7. 7. Nah, kalau 7 jari-jarinya, 500, otomatis 500. Diameternya 4? 14. 14. Berarti di sini juga 14, di sini juga 14, di sini juga 14. Paham, nak? Paham. Paham. Oke. Berarti kita dapat, kalau R-nya 7, berarti P-nya menggunakan 2 per? 7. 7. Kali 7, kali 7, pembaginya 2. Oke. Kemudian ditambah panjang kali lebar. Panjangnya jadi berapa nih, nak? Panjangnya jadi berapa? 28. Iya, 28. Lebarnya jadi berapa ini? 14. 14, yes, 14. Alas dan tingginya sama ya, segitiga 14, tingginya juga 14, bagi 2. Nah, terlihat rumit padahal gampang. Nah, 7 dengan 7 habis. Nak keluar dulu, naklah waktunya hendak habis. Kita masuk lagi, habis keluar langsung masuk. Divan, paham Divan? Paham. Okay. 7 bagi 7 ini habis ya, 1. Nah, 2 dibagi 2 boleh. Sob, ini 11. Iya, habis bawahnya. Ini dibagi sisa 7. 11 kali 7 berapa, nak? 77. Iya, 77. Nih, 28 dikali 14 berapa? 28 dikali 14. 396. Berapa? 392. Iya. 392. 7 dikali 14. 98. Iya, 98. Oke, sekarang kita tambahkan. 7 tambah 2. Keluar dulu lah. Kita keluar dulu. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 8. 9 tambah 8, 17. 17, oke. Simpan 1. 1 tambah 7, 8. Tambah 9. 17. 17 tambah 9. 26. 26, yes. 2. 2 tambah 3. 5. 5. Jawabannya A, B, C, D. B, C, D. Iya, D. Jawabannya D ya. Ingat, ini gabungan. Bu Hantian harus bisa membagi yang 49 ini, bagiannya ini sudah ada di cirinya, nakanya bahwa itu panjangnya sama. Bisa dipahami? Yes. Valeri Keko adalah?
apa-apa. Keiko bolos. Keiko bolos. Bujuran. Iya, Pak. Yuli adalah Yuli. Ada. Halo Yuli. Ada gue. Kupan pendirinya. Moza. Ya, apa nih? Apa ini? Oh, pada. Sudah tidak? Yuk, sudah lah, Nak. Sudah. Dipahami, pintar lah. Hujan, Mbah, tak pasang. Hujan. Tak pasang pian, koreng. Tumat naklah, Ibu memutih kita pasang. Catat hadoh lo. Dah. Bam. Mas Iwan, nanti kasih tutorialnya aja Mas Iwan, bikinkan videonya. Iya, seperawan. Apa. Nanti kan yang diminta Mas Iwan yang menjelaskan. Seperawan. Apa. Oh, berapa subscribernya Mas? 46. Udah ya, next kasih, ya. Kasih sudah subscribe. Nah. Wah, siapa nih yang nulis nih? I love. I love you. Nah, oke, lanjut nomor 28. Nanti dicek naklah soal di ayo mikrofonnya dibuka, dihidupi. Udah. Nanti dicek soal yang Ibu share ke grup kalian. Itu soalnya iya soal yang kita bahas ini yang tryout 2. Nanti jika tidak ada soal yang kita bahas di dalam sininya, ada yang Ibu loncati. Itu karena soalnya tidak ada pilihan gandanya, nanti dibahas di lain waktu ya. Oke, sekarang 28 ini adalah tentang pengolahan data. Bab pengolahan data. Nah, ini pengolahan data. Data banyaknya sekian. Pertanyaannya adalah modus. Modus itu apa, Nak? Sering muncul. Iya, sering muncul. Modus sering muncul. Kategori buku yang terjual selama 6 hari. Yes, clear. Otomatis kalian harus menjumlahkan setiap jenis buku selama 6 hari tersebut. Iya kan? Ditambahkan. 10 tambah 8? 18. 18 tambah 12? 30. 30 tambah 13? 43. 43 tambah 9? 50. 2. Ini ditambahkan? 13. Tambah 7? 13. Tambah 36 tambah 12, 48 tambah 5, 53. Iya. 4 tambah 8, 12. 12 tambah 15, 27. 27 tambah 6, 33. 33 tambah 15, 45. Yes, 45. 4 tambah 8? 12. 12 tambah 14? 26. 26. 26 tambah 2? 28. 28 tambah 5? 33 tambah 8? 41. Yang mana yang modus, Nak? Agama.
agama yang modus adalah agama. Agama jawabannya. Sip. Wah, bisa yang melingkari. Karena apa-apa, Nakai, diamkan aja yang pian tulis di layar ibu, enggak apa-apa. Mulai malam ini, Pak. Berarti paham ya? Sangat gampang modus. Modus, bukan modal dusta ya. Next. Ya. Yes. Sudah di screenshot kan, Nak? Sudah. Oke. Okay. Ya. Next. Mas Iwan, mungkin baca doa. Oke, Ibu beri waktu 3 menit. Modus juga ya, ini modus juga. Lanjut aja di saya materinya. Biar aja anak-anaknya terus dulu share screen. Memang ada tampil, Nah, iya tampil. Siapa modusnya? Buruh, dokter, petani, guru? Petani. Yang lain? Belum. Petani. Petani. Dicari dokter berapa buting? 1. 4. 2. 4. 3. 4. Dokternya 4. Buruh 4. Buruh 1. 2. 3. 3. 4 sama 4. Oke. Petani. Petani 5. Ini 5. 5. 1 5 2 3 4 5. 4 5. 5. Buruhnya 3 2. 2. Buruh pedagang enggak usah ya. Karena pedagang tidak ada di pilihan ganda. 1, 2, 3. 3 ya. Yes, jawabannya adalah Petani. Petani. Paham nak lah? Paham. Tunggu sebentar. Satu aja aja, Mbak. Oke, sama-sama. Oke. You understand number 29? Yes. Oke, yes. Let's go number 30. Nah, ini rata-rata. Itu orang, Pak. Ramai, Boy. Rata-rata itu berarti harus diapakan, Nak? Jumlah. Jumlah baru bagi. Iya, baru bagi. 1 tambah 2. 3. 3 tambah 5. 8. 8 tambah 2. 10. 10 tambah 5. 15. 15 tambah 6. 21. 21 tambah 7. 28. 28 tambah 8. 36. 36. Berapa? 36. Yes, 36 simpan 3 ya.
1 tambah 5 tambah 6 11 5 tambah 6 11 11 tambah 4 15 15 tambah 4 19 19 tambah 4 23 tambah 5 28 tambah 4 32 32 tambah 5 37 37 tambah 3 37 tambah 3 40 iya 40 4 tambah 1, 5, tambah 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iya, 12 bagi 8, sa? 1, sisanya 4, 10, 40 bagi 8, Li? 5. 5, 40. Nah, ini turun sekali 6. 6 bagi 8 enggak bisa ya. Oke. Tambahkan lagi 0. Nah, 60 bagi 8 berapa? 54. 52. Iya, sudah ketahuan, naklah. Rata-rata ya. Rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Ini rumusnya, naklah. Jangan lupa perkaliannya tetap dihafal. Inge. Bisa yang ini? Yes. Soalnya kalau soal ujian biasanya ke ujung-ujung tuh lebih mudah. Sudah di screenshot kah? Sudah. Jangan lupa YouTube-nya dibuka. Jangan lupa YouTube-nya dibuka ya, dan di like juga subscribe. Oke. Oke. Nomor 31 itu terdapat diagram lingkaran yang menggunakan derajat. Kita fokus ke soalnya. Kita fokus ke soalnya. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal. Futsal 70 orang lebih banyak dibandingkan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Nah, berarti musik ini 70 lebih banyak daripada musiknya. Jika setiap siswa hanya mengikuti satu jenis ekstrakurikuler, maka jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari dan tenis berapa? Salah. Berarti sisanya. Dihapus dulu tulisannya, Nina. Oke, okay. Futsal ya, yang diketahui futsal, itu 70 lebih banyak daripada musik. Futsal, musik. Futsal 125 derajat, musiknya ada 90 derajat. Ya kan? Futsalnya 70 orang lebih banyak, berarti 70 lebih banyak daripada musik. Ini musik tetap.
Pertanyaannya tari dan tenis. Dua ini ya. Kita lihat tenis dan tari dulu, nak. Tenis ditambah tari itu berapa derajat? Kita cari derajatnya dulu. Di sini sudah 125, di sini 70, di sini 90, sisanya berapa? 360. Kita kurangkan 125 dulu. Nah, kita kurangkan. 10 kurang 5, 5, ini sisa 5. 5 kurang 2, 3. 3 kurang 1? 2. 2. 235, yuk dihidupkan mano mikrofonnya yuk. Kemudian musiknya 9. Kita kurangkan 9. Oh, ini sisa saat 5 kurang 2. 3, 60 ya benar. Kurang 95. 13 kurang 9, 4. 145 ya. 145. Iya, ini 145 derajat. Pertanyaannya berapa orang? Ayo yang coret-coret tunggu dulu nanti. Main ulun gue. Siapa? Siapa gue? Siapa? Aku anak kuning lah. Nah. Aku anak kuning. Sari dan tenis yang diketahui Nakai, yang ditanyakan. Sedangkan yang diketahui hanya futsal. Aku 125. Musik lebih banyak daripada si, nah gini ya. Oke, perhatikan. Ini agak rumit sedikit, jadi harus diperhatikan. Futsalnya tadi, nih ya, futsal berbanding si musik, futsalnya tadi 125 derajat. Musiknya tadi 90 derajat. Perhatikan, ini caranya bukan cara biasa kelas 6 ya. Karena kelas 6 ini belum belajar yang seperti ini, Nakai. Di sininya lihat 70 orang lebih banyak dibanding musik. Ingat, 70 orang lebih banyak berarti 70 ditambah punya musik. Musiknya belum diketahui. Kada ketahuan. Nah, ayo yang coret-coret nanti dulu, Nak. Nah, ini dikalikan aja. Nah, ini dikalikan. 125 kali 9 dikali M ya, dikali M. Di sininya 90 juga kita kalikan dengan 70 ditambah M. Ini tetap Ibu jelaskan ya, sebenarnya tidak ada di kelas 6, enggak apa-apa. Nah, ini 125 dikali M. 9 kali 7 berapa, Nak? 60 ditambah 90 M. Nah, ini nanti 125 M. Karena ini tambah, pindah ruas itu menjadi 90 M. Sini 6.300. Ini Bu jelaskanlah, nanti Bu Hanpian sedikit dipahami. 35 M. Di sini 6.300. Nah, maka bisa dicari. M-nya ini asalnya tadi 35 M 6.300. Berarti M-nya adalah 6.300 dibagi 35. Berapa, Nak?
6.300 kurang 35 berapa? Bagi 35. Yo, berapa? Nah, jadi nak kayak ketahuan musiknya itu 100%. Ada 180 orang. Nah, itu baru musiknya ya. Yang dicarinya adalah ekstra tari dan tenis. Oke. Tari ditambah tenis itu berapa dan derajat tadi, Nat? 110 menit dulu. Tari dan tenis itu berapa derajat? 140 derajat. Nah, ini kita ketahui tadi musik itu mewakili 90 derajat, itu ada 180 orang. Istirahat dulu. Berarti kalau kita bagi 90, berapa nak? 90 bagi 90 berapa? Satu derajat itu mewakili dua orang. Berarti kalau kita menjawab ini, satu derajat dua orang, berarti kalau 145 derajat dikali dua. Nah, kenapa dicoret, nak? Nah, berarti jawabannya adalah berapa? 90 ada enggak? Ada lah. Kadada. Kenapa kadada, nak? Salah kah? 360 kita kurangkan 90, kita kurangkan 70, kita kurangkan 125. 75 nak, salah mengurangkan kita tadi. Nah, yo. Salah mengurangkan nih 75 nak. Ini 75 derajat ya. Berarti salah mengurangkan kita. Nah, berarti 150. Iya, benar, 150. Bisa di kita ibu gabungkan aja lah. Nyaman Bu Hanpian menulisnya. Nah, ini 75 derajat. Kalau musik, ya ibu tadi itu 180 orang. 90 derajat mewakili 180. Kalau kita sederhanakan, setiap 1 derajat itu mewakili 2 orang. Pertanyaannya adalah kalau 75 derajat berarti 75 kita kali 2. Iya, maka jawabannya adalah 150. Nah, pas waktunya istirahat nak lah. Berapa Bu istirahat? 10 menit istirahat nak ay. Ini screenshot ada dulu lah. Nanti masuk lagi ibu di sana nak ay. Oke. Engge. Oke, kita engge masuknya 505. 510 505 lah. Oke, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.